Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid darain. Ada yang lain fana dari makan minum dan disisihkan dari manusia serta didindingi kepada mereka. Mereka diberikan umur yang panjang di muka bumi ini tanpa mati, seperti Ilyas dan Khidir alaihi wassalam. Ada banyak lagi para wali Allah yang lain, yang di antara mereka ada yang terus terhijab di bumi ini. Mereka dapat melihat manusia sedang manusia tidak dapat melihat mereka. Pendek kata, para wali Allah itu memang banyak bilangannya dan tokoh-tokoh yang terulung di antara mereka. Ada yang mempunyai cara hidup yang tersendiri, yang satu lain dari yang satu lagi. Tetapi umumnya, semua manusia cuba mendekatkan diri kepada mereka. Sebab dengan adanya mereka itulah, bumi telah menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan. Langit pula menurunkan hujan. Pala dan bencana tertolak dengan sebab adanya mereka di muka bumi ini. Para malaikat, makan minumnya ialah berzikir, bertasbih dan bertahlil pada Allah Ta'ala. Dan sebilangan daripada wali itu, makan minum mereka sama seperti itulah. Kenapa kamu tercengang bila kamu mendengar hal-hal seperti ini? Ia kebanyakan kamu menjadi cahaya mata iblis dan para hamba-Nya. Nanti tidak akan selamat kamu dan dia pun sama. Wahai orang yang masih terumbang-ambing dalam perjalanannya, putuskan khidmat kamu kepada sang iblis dan pisahkan diri kamu daripadanya. Mari masuk ke dalam benteng Allah Ta'ala dengan tumit hati kamu. Mohon dia, yakni Allah, untuk menunjuki jalan yang diredainya buat kamu. Minta kepadanya supaya dia memperkhidmatkan kamu. Minta supaya dia, yakni Allah, menunjuki kamu kepada pembendaharaan yang tidak akan ada habis-habisnya sama sekali, ke tempat air yang tidak ada keringnya sama sekali. Minta dia supaya kamu membenci dunia dan mencintai akhirat. Bila dia sudah berikan kamu semua kurnia itu, barulah kamu minta dia supaya kamu membenci akhirat dan mengurniakan kamu beramal hanya kerana dia, mencintai hanya dia dan meninggalkan segala-galanya yang selain dia. Engkau ini hamba manusia, hamba sebab musabab. Jika engkau memang benar hamba Allah, niscaya engkau sudah serahkan semua urusanmu kepada Allah dan semua barang keperluanmu di sisi Allah. Kenapa kamu selalu berkata sesuatu lalu kamu mendustakan kata kamu? Tidakkah kamu pernah mendengar Tuhan kamu berkata, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tiada lakukan? Sangat besar kutukannya di sisi Allah bila kamu mengatakan apa yang tiada kamu lakukan. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir radhiyallahu ta'ala anhu hari ini bercakap tentang keajaiban hamba-hamba Allah. Bila seseorang itu benar-benar mencintai Allah, maka Allah jadikan dia sebagai keajaiban zaman, keajaiban masa dan tempat. Bahkan Allah Ta'ala mengangkat keistimewaannya, kemuliaannya mengatasi orang lain. Sebagaimana Allah Ta'ala mengangkat kemuliaan para nabinya, para rasulnya, di kalangan hambanya yang bukan nabi, yang bukan rasul, ada kalangan mereka yang Allah Ta'ala angkat dek suci cinta mereka kepada Allah, dek kerana bersih hati mereka, dek kerana mereka ingin berkhidmat kepada Allah SWT dengan khidmat
sebagai seorang hamba kepada Tuannya. Maka di antara mereka, Allah Ta'ala berikan kemuliaan seperti yang kita sebut sebagai karamah. Karamah ialah suatu kejadian yang luar biasa, yang tidak boleh dicapai oleh akal manusia, yang datang sebagai suatu kemuliaan yang Allah nak berikan kepada hamba-hambanya, sama ada berupa makan minum atau berupa asbab-asbab, hal-hal, kemudahan-kemudahan duniawi. Dan di sana dalil-dalil Al-Quran yang begitu banyak, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cerita kisah yang benar yang berlaku kepada para salafus soleh, para khalafus soleh, para ulama al-amilin dan hamba-hamba yang beriman pada Allah. Cukup kita membaca kisah Maryam alaihissalam. Dengan kesepakatan para ulama bahawa Maryam alaihissalam bukanlah nabi, bukanlah rasul, tetapi hamba Allah, ibu kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Bila mana Nabi Allah Zakaria mengunjungi Maryam, wajada indaha rizqa, didapati di si Maryam itu rezeki berupa buah-buahan di luar musim. Qala anna laki hadha, lalu Nabi Allah Zakaria bertanya pada Maryam, daripada mana semuanya ini? Ketajuban Nabi Allah Zakaria, walau dia seorang rasul, mengetahui bahawa tiada mustahil bagi Allah Ta'ala melakukan sesuatu yang dikehendakinya. Tetapi Nabi Allah Zakaria bertanya sebagai kekaguman, bukanlah kerana ketidakpercayaan. Kagum. Kagum kerana Maryam ini, pada usia seumpama ini, dalam keadaan Nabi Allah Zakaria AS mengetahui Maryam bukanlah Nabi atau Rasul, kerana beliau perempuan, maka datang rezeki. Kehairan rezeki ini datang dari sudut mana? Ia di luar musim. Dan ia satu rezeki yang berlainan. Lalu kata Zakaria, anna laki hadha, daripada mana kamu dapat? Qalat huwa min indillah yarzuku man yasha'u bighayri hisab. Kata Maryam dengan lidah yang fasih, ini daripada Allah. Dia tak sebut fulan bin fulan antawal. Ini dari Allah. Allah berrezeki pada siapa yang dikehendaki. Maka sebahagian para ulama tadi, Allah muliakan dengan makanan, minuman daripada syurga, yakni daripada kurnian Allah, yang dia tidak ada pada musim itu, even tidak ada di situ. Maka pastinya datang daripada sumber yang paling mulia, itu daripada syurga, atau sumber daripada mulia, dari sesuatu yang Allah Ta'ala zahirkannya kepada manusia ini. Dia buah-buahan syurga, arti nikmat daripada syurga, air minuman daripada syurga, dan lain-lain. Kita mengetahui bahawa ada beberapa hadis yang menyebut sesuatu itu sumbernya daripada syurga. Seperti hadis tentang dua sungai yang mengalir atas dunia, iaitu sungai Furat dan sungai Nil, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpainya dalam syurga, melihatnya. Sungai ini mengalir sehingga ke dunia. Baik, para ulama ada tiga pandangan tentang sungai yang Rasulullah lihat dalam syurga, yang merupakan sungai dunia. Ada yang menyatakan sungai itu asal dari syurga, diturunkan ke muka bumi. Itu sungai Nil dan sungai Furat, yang menjadi sumber kesuburan dunia. Ada yang mengatakan bahawa kesudahan sungai ini di syurga. Ada yang menyatakan, dan ini pendapat yang dipegang oleh sebahagian besar ulama, keberkatan sungai ini di air yang sentiasa ada, maka umpama daripada syurga. Dalam takbir dan ibarat kita, seumpama kita kata awak ni macam perempuan dari syurga, secara makna mubalaghah atas kebaikan yang dia ada. Bukanlah bermaksud kita menjazami, mengatakan dia benar dari syurga, tapi dengan maksud kemuliaan dia, seumpama sifat-sifat yang kita dengar dari syurga. Bahkan kita menerima ibarat rumahku syurgaku. Tiada yang mengingkari siapa yang guna istilah rumahku syurgaku dengan mengatakan mereka ini munafik sebab cakap macam ni, syirik, kufur, tidak. Kan takbirnya memberi maksud dari sudut rasa kerehatan. Tiada padanya kebimbangan, kesusahan atau gangguan. Bila saya masuk dalam rumah macam dalam syurga, maksud tiada, tidak ada gangguan. Saya tenang.
lalu kita masuk rumahku, syurga ku. Maka istilah-istilah ini dari sudut penggunaan bahasa dengan maksud mubalaghah, yakni menunjukkan suatu sifat yang melampau dari sudut kita nak beritahu sesuatu yang baik. Jadi bila Syekh Abdul Qadir menyebut sebahagian para wali Allah mendapat sumber makanan syurga, maka kita dah bacakan ayat Al-Quran tentang Maryam AS datang buahan di luar musim. Ya, kalau ia bukan dari syurga, daripada mana dia ambil? Sedangkan dia di luar musim dan tidak ada di situ. Maka boleh orang beri andaian, ya mungkin dia ambil dari tempat lain. Dan ya, mungkin juga dia ambil daripada syurga. Mungkin. Dan segala kemungkinan itu berlega dalam penghujahan dan pendalilan. Tapi saya kesimpulan, ada orang, so Syekh Abdul Qadir nak beritahu, ada orang yang Allah Ta'ala kurniakan padanya karamah dalam makan minumnya, maka dijadikan makan minumnya bertambah. Maksudnya, kalau ikutnya makanan cukup 5 orang, tapi boleh cukup lebih pada itu. Dijadikan makanan ini tak pernah habis. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, kisah sahabat yang menjemput Rasulullah untuk makan. Dan Rasulullah SAW memanggil sahabat yang ramai untuk makan. Dan menyuruh supaya tempat masak tadi supaya tidak dibuka, biar kekal tutup, cuma sedok saja, jangan dilihatnya. Kerana makanan itu sentiasa bertambah atas mukjizat Rasulullah dan karamah sahabat tadi. Mukjizat Rasul dan karamah sahabat tadi. Lalu para sahabat datang beramai-ramai makan dalam satu peperangan, cukup makanan tadi. Kalau sekiranya dia tak buka tempat masak tadi, nescaya dia akan tu hadis sampai hari kiamat. Tapi dia membuka nak tengok juga. Duk cedok-cedok tak habis-habis nak tengok benda ni tak habis-habis. Okey, ini adalah pertama mukjizat Nabi SAW. Dan ini juga karamah kepada para sahabat. Oleh sebab itu kalau kita bicarakan tentang karamah, maka ini satu perbahasan panjang yang pernah kita bahaskan terlebih dahulu. Yang kita bahaskan dahulu. Cuma cukup kita mengetahui ada orang di kalangan hamba Allah, Allah berikan makanan yang bukan daripada sumber dunia. Satu. Yang kedua, kata Syekh, ada kalangan mereka yang Allah Ta'ala jadikan mereka tidak berhajat pada makanan sebagaimana kebiasaan orang lain. Dan sebagaimana pada malaikat alaihissalatu wassalam, mereka tak makan, tak minum. Dan mereka cukup dengan zikir, tahlil sebagai makanan mereka. Ada kalangan hamba Allah, Allah jadikan begitu. Oh, mereka cukup dengan makan minum. Tentang kadang-kadang kita tengok ada orang, dia tak boleh makan benda ni, dia tak boleh makan benda tu. Ada orang sepanjang hidup dia mungkin tak makan nasi, dia cuma makan roti. Ada orang sepanjang hidup dia cuma minum susu. Di India ada seorang lelaki baru dia mendakwa, dia tak makan, even dia tak kencing. Maka saintis tak percaya. Lalu dia dikurung seminggu dalam bilik dan letak segala kamera CCTV untuk lihat betul tak dia tak lapar, tak minum dan dia tidak masuk bilik air. Ternyata dalam tempoh seminggu tu benar, dia tak masuk bilik air. Dia tak berak, dia tak kencing, kekal. Kalau Allah berikan kelebihan ini sebagai seorang manusia, Allah boleh berikan kelebihan ini sebagai seorang hamba Allah terpilih, kalangan para wali. Dan hadis yang sahih dia ceritakan, bila mana turunnya Dajjal, atau dengan bahasa tepat, keluarnya Dajjal, maka Dajjal membawa bersamanya makanan dan minuman. Siapa yang beriman kepadanya diberi makan dan minum. Siapa yang tidak beriman kepadanya tidak diberi makan, tidak diberi minum. Bahkan dijadikan tempat kediamannya gersang. Di Dajjal ini Allah beri dia izin untuk menyuburkan tempat atau mengeringkan tempat tadi. Kalau tempat negeri tadi percaya kepadanya, maka disuburkan, maka tanaman membiak begitu banyak. Tempat yang orang tak nak ikut dia, maka dia kan tempat itu kemarau. Apa makanan orang beriman ketika itu? Zikir pada Allah. Zikir tadi menjadi makanan orang beriman, sehingga mereka, Allah kenyangkan mereka dengan zikir-zikir tersebut, tanpa berhajat kepada makan minum yang disediakan oleh Dajjal. Sebab Dajjal menguasai sepenuhnya makan dan minum. Maka orang beriman, Allah kenyangkan dia dengan zikrullah,
Kalau kita rasa macam, oh saya cannot bring lagi lah, maka kita lihat kepada ibadat puasa. Bagaimana ada setengah orang, dia nak tunggu ke 10 pun dah bergolek lapar, tapi keberkatan niat berpuasa, maka kita dapat berpuasa sampai maghrib. Hatta bila maghrib pun kita masih lagi okey, masih kenyang. Setengah mereka maghrib tu masih dia rasa kenyang. Dan kita tengok ada orang yang bila mana Allah tarik selera dia, seminggu tak makan, makan je tak makan, tak ada selera. Kalau secara ilmu perubatan, orang tak ada selera makan ni mungkin dia ada penyakit buah pinggang, mungkin dia penyakit tertentu, kanser sebagai contoh. Bila ada simptom buah pinggang, maka dia hilang selera makan, kurus. Atau mungkin kanser. Bila kanser dia tak selera makan, kalau makan dia muntah. Baik, kalau sebahagian, semua ni dalil bahawa tidak semestinya dengan makan minum seorang tu boleh hidup. Sebenarnya kita bicarakan semalam sebab musabab. Ada orang dengan sedikit makanan dia boleh hidup, ada orang dengan banyak makanan dia boleh mati. Kisah yang benar yang berlaku dalam perang Israel Filistin Hamas, bila sekumpulan tentera Israel ini dia bomkan, akhirnya terowong tadi tertutup dan mereka hanya ada beberapa buah kurma, biji kurma yang mereka makan dalam tempoh berminggu lamanya, dan mendapat sedikit sumber air yang terhad yang mereka keluar dalam keadaan mereka alhamdulillah makan minum. Allah cukupkan mereka. Demikian pemelaharan Allah pada hamba-hambanya. Syam tu kali nak beritahu, ada kalangan hamba Allah ini Allah beri karamah berupa makan minum, dan sebagaimana sebahagian mereka Allah beri karamah pada mereka dengan umur panjang, maka diberi contoh Nabi Allah Ilyas dan Khadir AS. Berkenaan dengan hidupnya Nabi Ilyas dan Nabi Khadir AS, pertama kita tengok satu persatu. Ini perbahasan ilmiah dalam pengajian kesufian. Satu perkara yang kita nak tahu, apakah Nabi Allah Khadir, disebut Khadiru atau Khadirun, Khadir hidup atau mati? Dan apakah Khadir ini, atau orang Melayu kita panggil Khaidi atau Khidir, ada panggil Nabi Khidir, Nabi Khidir, ada kata Nabi Khaidi, Nabi Khaidi, yang betulnya ialah Khadir. Kha dengan dot dari bawah dan ra Khadir. Khadir maksudnya hijau. Ada dua pandangan ulama kenapa dinamakan Khadir. Pertama, berdasarkan hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bila mana duduk di mana-mana tempat, melainkan tempat itu bila dibangun bergerak bertukar menjadi hijau. Dan nama itu disebut Khadir. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama summiyal khadira annahu jalasa ala farwatin bayda fa idza hiya tahtazzu min khalfihi khadra." Dinamakan Khadir itu kerana bila diduduk pada hamparan yang tiada tumbuh-tumbuhan. Farwah ini maksudnya duduk atas tanah yang tak ada pokok, tak ada apa, yang gata, yang tak ada tumbuhan. Bila mana dibangun, tempat itu mula bergegar, tahtaz, lalu tiba-tiba keluar dan tumbuh tumbuh-tumbuhan yang hijau. Maka kan itu dinamakan Khadir. Setengah ulama seperti Imam Khattabi menyatakan dinamakan Khadir kerana wajahnya. Perkataan Khadir ini maksudnya yang berwajah cantik. Bila mana dilihat wajahnya, maka tiada boleh dimisalkan dengan wajah-wajah manusia yang lain. Dia cantik dia. Ada orang kita tengok lawa. Lawa orang ni macam kita tak boleh nak banding dengan mana-mana yang lain, sebab dia lawa lain macam. Lawa dia lain macam. Kecantikannya tak boleh kita nak samakan mana orang, mana-mana orang yang kita pernah jumpa. Ini dipanggil Khadir. Namun kata ulama yang sahih ialah bila beliau ini duduk satu tempat, tempat itu akan bertukar menjadi hijau. Ada juga mengatakan bahawa kerana dia memakai jubah hijau.
sentiasa iltizam dengan jubah hijau. Dan ini dipegang oleh sekelompok para sufi untuk mereka beriltizam dengan warna hijau dalam pakaian mereka. Beriltizam dengan pakaian hijau. Kerana ia pakaian syurga. Kerana sepakat para ulama, nanti bila masuk syurga, ahli syurga akan memakai pakaian hijau. Sama ada daripada sutra istabrak, sutra tebal ataupun sutra nipis. Ini pakaian ahli syurga. Pakaiannya ialah pakaian hijau daripada sutra. Kemudian, bila kita bicarakan tentang Khadir, apakah dia Nabi, Rasul, Malaikat, Wali atau hamba Allah yang soleh? Di sini kita lihat setengah ulama kata Khadir ini malaikat dalam gambaran manusia. Tapi pendapat ini tidak dianggap tepat. Pendapat jumhur ulama menyatakan dia Nabi, di kalangan Nabi-Nabi yang Allah utuskan, dia Nabi. Dan pendapat sebahagian ulama yang lain, bahkan kebanyakan para sufi, ialah dia wali Allah. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani. Khadir ini ialah wali, bukan Nabi. Dia wali Allah. Nak tunjuk betapa Allah boleh muliakan hambanya yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, pada kedudukan seperti Nabi dan Rasul kemuliaannya. Dek taatnya pada Allah. Supaya kita kan kata, saya Ustaz dah tak boleh jadi Nabi, tak jadi Rasul, memang tak boleh lah. Kita memang tak boleh jadi Nabi, tak jadi Rasul, tapi kita boleh jadi hamba soleh. Hamba yang soleh. Yang kita dapati dalam Al-Quran, Allah menyebut sebahagian hamba-hamba yang soleh. Sebaris dengan para Nabi dan Rasulnya, seperti Maryam AS, seperti Asia, seperti Khadir ini sendiri, seperti Luqman. Luqman dengan kesepakatan para ulama, bukan Nabi dan bukan Rasul, hamba Allah. Tapi dimuliakan sehingga dirakamkan surah Luqman. Kita baca surah Luqman, surah yang ke 31 dalam tertib Al-Quran, ada juzuk yang ke 20 yang menceritakan tentang hikmah yang Allah berikan kepada Luqman. Dan Luqman hidup pada zaman Nabi Allah Daud AS. Baik, Khadir, jumlah ulama' kata dia Nabi. Tetapi sebahagian besar ulama' sufi menyatakan dia wali. Seorang ulama' terkenal bernama Syekh Ali Sabuni, dalam kitabnya As-Safwatu Fit Tafasir, ketika mana menafsirkan Suratul Kahfi, menceritakan bahawa dia adalah wali Allah. Ini pendapat sebahagian ulama. Baik, apa pun pendapat tentang dia wali, dia Nabi, para ulama bersepakat bahawa dialah yang bersama dengan Nabi Allah Musa AS. Dia bukan satu peribadi yang khayal, tapi dia hakikat. Bila mana satu hari Nabi Allah Musa bercakap di hadapan Bani Israel, lalu Bani Israel bertanya, siapakah orang paling pandai? Kata Nabi Allah Musa, akulah paling pandai. Maka Allah Ta'ala menegur, wahai Musa, ada hambaku berada di satu tempat, dia paling pandai. Dia pandai pada kamu, belajar. Kamu belajar dengan dia. Maka Musa AS ditegur oleh Allah. Maka dia mula bergerak bersama pembantunya Yusha bin Nun alaihi wassalam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kita cerita perjalanan ringkas. Supaya kita tahu bahawa Khadir AS memang disebut dalam hadis. Sebagaimana dia sebut dalam surah Al-Kahfi. Bila Musa bergerak, dia membawa bersamanya ikan asin sebagai bekalan untuk makan. Lalu mereka bergerak, mereka berjalan sehingga mereka tertidur di satu tempat. Allah beritahu Musa bahawa tempat yang mana kamu akan berjumpa dengan Khadir ialah tempat di mana ikan kamu itu akan hidup. Bekalan itu akan hidup. Maka Musa sampai pergi. Sehingga sampai satu kawasan, Ishak bin Nun yang bawa bekal sebagai khidmat pada gurunya, bawa bekal. Sebab kita bila jalan dengan Tok Guru kita, jangan biarkan Tok Guru kita pegang apa-apa, biar kita pegang. Sebagai satu kemuliaan kita nak daripada dia, keberkatan.
dan supaya dia dalam keadaan tiada bebanan tadi, dia boleh berfikir sesuatu yang lebih baik, ilmunya, nasihat dan sebagainya. Sebab kalau biar dia pegang barang, dia pun duduk teringat pegang barang ni, maka mungkin kita terlupa ataupun tak dapat nasihat-nasihat dia. Sebab seorang bila pegang sesuatu, dia terbebani sesuatu. Lalu Nabi Allah Musa tidur dulu. Ini juga kalau kita belajar adab guru, biar guru tidur dulu, jangan anak murid tidur dulu. Yang anak murid, tok guru tak tidur dah tidur dah. Biar tok guru tidur dulu, lepas tu anak murid tidur. Melainkan pengecualian dalam kuliah lah, payah sikit, ni biasa. Anak murid tidur dululah. Jadi waktu mana Musa AS tidur, Yusha' menunggu seketika, kerana beliau takkan tidur sehingga Musa nyenyak. Dan alamat nyenyak tu maklum, dengkur ke apa ke, yang sesuai dengan alamat tidur. Kita kenal lah, kita boleh tahu orang tu tidur lena ke tak. Ni kalau kuih-kuih tepi tak gerak, lena lah tu. Panggil nama dia. Kalau kita nak tahu orang tu benar-benar tidur, kita panggil nama dia. Panggil, mak, tak nyauh, tidur lah tu. Yang kedua, kita sentuh dia. Kalau tak celik mata, tidur lah tu. Itu alamat. Yang ketiga, dengkur dia. Dengkur tanda dia tidur. Dan bila Yusha' AS, yang Yusha' ni, lepas itu Allah pilih dia menjadi Nabi dan Rasul, yang membawa kemenangan Bani Israel. Nabi Allah Musa tidur, maka acu baru dia nak tidur, tiba-tiba bekas ikan yang dia pegang tadi terkena air di kawasan batu tadi. Ada macam mata airnya yang mengalir ke laut. Terkena air tadi dan tiba-tiba ikan tu melompat hidup. Lalu Yusha' merasa hairan. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Hairan, ikan tu hidup kerana terkena air tu. Air ini sifat dia, tak ada benda mati yang kena melainkan dia akan hidup. Dia panggil ma'ul hayah. Air ini kena hidup. Lalu bergerak. Tetapi ikan ini, walau dia larikan atau kita kata bergerak dalam laut, dia meninggalkan kesan laluan dia. Dia tinggalkan macam kesan laluan untuk nanti mereka tahu ini tempatnya. Akhirnya Yusha' pun tertidur juga kerana penat. Dan keduanya bangun, meneruskan perjalanan, dan mereka lupa. Yusha' lupa kisah nak cerita pada Musa AS. Ketika mana dia kata nanti ceritalah. Bila dia tidur, lupa. Mereka bergerak satu tempat, lalu Musa kata, "Ati rada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba." Sebagaimana tercatat dalam surah Al-Kahfi. Kata Nabi Allah Musa, "Wahai Yusha', bawa bekalan kita nak makan ni. Kita nak makan. Lapar dah ni. Rada ana maksudnya ini makan kita. Makan tengah hari." Sebut orang Arab sebut rada, makan tengah hari lah. Dah berjalan dari pagi tengah hari nak makan. Akan lalu kata Yusha', "Baru aku ingat, wahai Nabi Allah Musa, aku nak beritahu satu kejadian. Oh, tadi ikan tadi hidup dan dia berenang masuk ke dalam laut." Lalu kata Musa, "Kalau begitu, itulah tempat dia." Yusha' beritahu sebab apa dia lupa. Dia kata, "Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah wattakhadha sabilahu fil bahri saraba." Aku lupa ni kerana syaitan lupakan aku. Padahal cerita tu ajaib, tapi boleh lupa nak cerita. Dia kerana apa? Syaitan antara peranannya melupakan benda-benda yang penting dalam hidup kita. Ia penting, tapi kita boleh lupa benda itu. Pengajaran dan sebagainya. Akhirnya Musa berpatah balik. Bila berpatah balik, maka ketika itulah dia melihat seorang hamba Allah. Dikenalinya ialah sebagai Khadir. Maka dia ucap salam. Maka Khadir berkata, "Anna laka bi ardika salam." Sejak bila pula dunia yang kamu huni ini ada keselamatan? Tak ada keselamatan. Maksudnya di sini kalau kita doa selamat-selamat pun, tak ada yang selamat pun. Macam kita sebutkan, semoga-moga selamat, selamat. Hakikatnya tak ada yang selamat pun, semua mati. Kalau kita di sini tempat sihat tu badan, tak ada cerita sihat, semua mati. Maksud Khadir AS di sini bukan tempat cari keselamatan,
Tapi cari keselamatan ialah di syurga. Di sini cari amalan. Jangan terlalu berharap keselamatan di sini kerana tak ada keselamatan di sini. Walau ada pengawal keselamatan dengan dia, dia tak selamat. Yang kawal keselamatan pun dia tak selamat. Jadi dunia ini memang tempat kita takkan selamat. Walau apa pun cara kita buat. Maksudnya tak selamat ni matilah. Lalu kata Nabi Allah Musa AS, saya nak ikut awak belajar. Kata Khadir, ya Musa, innaka ala ilmin min ilmillah. Allamakahu. Allamakahu Allah. La a'lamuhu wa ana ala ilmin min ilmillah allamanihi Allah la ta'lamuhu. Hey Musa, kamu ni ada satu ilmu yang Allah ajar yang aku tak tahu. Dan aku ada ilmu yang Allah ajar aku yang kamu tak tahu. Jadi ilmu kita tak sama, maka tak ikut. Sebab bila ilmu tak sama, dia boleh gaduh. Tak sama kita pandang lain, dia pandang lain, gaduhlah. Tapi Musa AS berkata, bal attabi'uk, saya nak ikut juga awak, saya nak belajar juga dengan awak. Lalu kata Khidir, boleh dengan syarat. Dengan syarat. Allah rakamkan syarat ini dalam Al-Quran. Fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dhikra. Kalau nak ikut juga, boleh dengan syarat jangan tanya apa yang aku buat sehingga aku sendiri yang jawab. Di sini para ulama menyatakan bahawa tok guru dia boleh beri syarat pada murid yang nak belajar dengan dia. Boleh beri syarat. Dan kalau dia nak ikut syarat, tak nak sudah. Jangan kata tok guru kita masuk sekolah-sekolah anak-anak kita kan ada syarat. Syaratnya begini-begini. Kalau anak kita duduk asrama, syaratnya sebulan sekali je boleh tengok. Walaupun anak kita tak boleh tengok tiap-tiap hari. Itu kan anak saya lah, tapi ini syarat. Kita cuma bagi outing sebulan sekali. Dan tengok muka dia ikut tingkap je, tak boleh kat lain. Ni anak kita, kita tak boleh tengok. Ya, kerana kita perlu iltizam syarat. Kalau tidak, tak payah letak anak asrama awak balik. Nak letak anak asrama, dia syarat. Sebulan sekali baru jumpa. Sebulan sekali boleh outing. Outing pun sebelum petang, tak balik. Tidak ngemak-ngemak kita piak, kita rotan. Ini disiplin sekolah. Takut cikgu-cikgu ni main, takut apa ni mak ayah bila main dengan cikgu-cikgu. Yang mendisiplinkan anak dia. Dia rasa dia pun tak boleh buat macam tu anak dia. Tapi cikgu ni boleh disiplin, tak boleh. Anak kita derai mata hantar balik asrama. Kenapa? Syarat dia macam tu. Ada tak orang pantau syarat tu? Tak ada. Tak ada orang terima sebab nak suruh anak berjaya. Anak pun terima walaupun itu anak tunggal. Seorang tu je. Tapi dia duduk asrama syaratnya tak boleh tengok sebulan sekali je. Atau dua bulan sekali je boleh buat balik. Makanan pun tak boleh hantar makanan. Kalau nak hantar makanan, syaratnya mesti melalui warden. Warden kena rasa dia sedap ke tak sedap. Baru boleh sampaikan anak. Ya, ada syarat. Siapa pun yang anaknya duduk asrama, dia maklum syarat ni. Pakaiannya begini, itu begini. Kita pun terima syarat. Maka, Nabi Allah Khadir, dia bagi syarat boleh. Syarat, jangan tanya. Sampai aku beritahu. Sampai aku beritahu. Supaya kita tuan-tuan tak gelojoh bila kita belajar dengan seorang guru yang gelojoh nak tanya sampai dia kata tanya. Kenapa pada waktu yang sesuai itu lebih beri manfaat pada kita. Kemudian ketika mana mereka naik kapal, naik bot, pergi seberang. Lalu datang seekor burung. Burung kecil berada di hadapan kapalnya atau bot dia, lalu rendang kepala dia. Faramasa ra'sahu. Dia pun selam. Kira macam mandi dia tu. Lalu kata Nabi Allah Khadir AS, ma ilmuka wa ilmi wa ilmu khala'iqi fi ilmillah illa miqdaru ma ghamasa hazal usfur min qarahu. Ilmumu, ilmu aku, ilmu seluruh makhluk Allah hanyalah sekadar apa yang dilakukan oleh burung tadi. Diceluk paruh dia. Dia dah berenang kepala, diceluk paruh dia. Apa yang lekat pada paruh dia tu, itulah ilmu aku, ilmu kamu, ilmu seluruh makhluk Allah. Dan lautan yang luas tu ilmu Allah. Supaya, ini teguran Khadir AS. Supaya kita walaupun sampai peringkat kita paling alim sekali, tetap berkata, Allah yang maha mengetahui. Kau tanya, siapa paling alim? Saya rasa saya lah paling tak. Berkata Allah.
Sebab mungkin ada orang lain, kerana ilmu ni tuan-tuan dia subjektif. Suatu yang kita tahu, ya orang lain tak tahu. Tetapi ada benda yang orang tahu kita tak tahu. Bukankah itu menunjukkan kita tak ada ilmu? Saya ada satu ilmu yang tuan-tuan tak tahu. Tapi tuan-tuan ada ilmu yang saya tak tahu. Sebab itu kita berkumpul, kita bertemu dan sana berlaku perkongsian ilmu. Perkongsian ilmu ni penting dalam di antara hikmah. Kata ulama, kenapa kita berkumpul bertemu? Antaranya untuk berkongsi ilmu. Berkongsi semangat. Kita berkongsi masalah. Kadang-kadang kita kata, Allah, aku sakit lutut 2-3 hari ni. Kawan tu kita, aku pun sakit lutut juga. Dah 2-3 minggu. Oh, sama kita selalu masalah. Kita pun buat grup sakit lutut. Dah, ada grup lah. Kawan-kawan. Jadi sakit lutut tu tak berapa rasa sakit. Sebab geng ramai pun sakit lutut. Yang ni jalan pegang lutut, duduk pegang lutut, semua pegang lutut. Mazhab kepala lutut. Artinya bila musibah tu sama dengan kawan-kawan kita, kita pun jadi ringan musibah. Ringan kita rasa tak susah. Tu kalau tuan-tuannya geng-geng COVID. Dia pun ditempatkan dalam wad COVID. Dia sama-sama ni seronok. Akhirnya berukhuwah. Dia pun buat grup-grup bekas-bekas pesakit COVID. Dah ada pula. Lama lekat tu ziarah, buat alumni lah, buat reunion. Reunion geng-geng COVID. Ia satu rahmat. Bila manusia, dia bertemu, dia berkongsi masalah. Dia berkongsi kesusahan, akhirnya dia akan jadi tenang. Dia kesusahan jadi berat bila kita seorang dia. Bila kita seorang-seorang dia susah, memang rasa berat. Tapi kalau kita pakat ramai-ramai susah, tak rasa berat. Geng-geng miskin berkumpul sama-sama dia. Dia rasa ringan. Dia pun boleh bergurau, boleh ketawa. Ni geng-geng kecil mani berkumpul kat awak, dia pun ketawa. Tengok tu potong kaki, tu potong lutut, dia pakai gelok sama-sama dia. Sebab apa? Sama-sama mazhab. Ringan musibah. Kembali pada apa yang disebut oleh Khadir al-Islam. Ilmu, ilmu aku, ilmu seluruh makhluk. Macam air yang tertinggal pada paruh burung tadi. Supaya tak ada orang mengatakan dia lebih bijak, pandai. Kerana kalau Allah beri kita ilmu hari ini, ilmunya bersifat sementara. Kelak kita akan lupa. Yang kita lupa lebih banyak daripada apa yang kita ingat. Nak beritahu bagaimana ilmu itu bukan kita punya. Tentu akan alami satu zaman, ilmu yang dilupa lebih banyak daripada ilmu yang kita ingat. Nak contoh mudah Al-Quran contoh. Tanya Al-Quran orang yang hafal 30 juzuk. Sekarang berapa banyak orang ingat? Ingat tu keluar Allah je. Ingat surah ni je. Maknanya itulah ilmu kita. Sikit. Itu pun Allah boleh ambil lagi dah. Sampai akhirnya tak ingat semua. Fatihah pun tak ingat. Berarti ada orang sombong dengan ilmu Allah. Ilmu amanah. Bukan kesombongan. Ilmu ialah kesyukuran. Bukannya kekufuran. Jadi ilmu ni untuk bersyukur. Bukan untuk sombong. Siapa pun kalau diberi ilmu, maka disombong, maka Allah tarik. Sedikit demi sedikit, sehingga tidak ada ilmu. Habis ilmunya, umpama orang yang ada ingatan, sikit demi sikit ditarik ingatan, sehingga dia nyanyuk. Akhirnya nama dia pun dilupa. Cik pakcik nama apa? Tak ingat nama saya. Sebab saya dah nyanyuk. Misalnya, dia tak ingat. Ni nama anak pun tak ingat nama anak, nama bini. Kadang-kadang rumah pun tak jumpa. Nak balik rumah, pergi balik rumah orang. Dia ingat rumah dia nyanyuk. Supaya kita sedar, itu peringkat kita manusia. Kemudian kembali pada kisah Khadir alaihissalam. Lalu mereka naik bot sampai ke destinasi. Lalu Khadir alaihissalam pun merosakkan bot tadi. Kata Musa, kita naik free, orangnya pun orang baik, kenapa kita rosakkan? Kata Khadir, bukankah aku dah beritahu jangan tanya? Akan aku beritahu jawapan dia. Kata Musa, maaf lupa. Maka gerak lagi. Tengok kanak-kanak bermain di pantai. Lalu Khadir alaihissalam memanggil salah seorangnya, membawanya ke tempat yang sunyi, lalu membunuhnya. Sekarang riwayat menyatakan bahawa dia hentak kepala pada dinding mati. Ada yang menyatakan dia tarik kepala kawan tu. Ada yang mengatakan dia hentak dengan batu. Dia bunuh. Untuk menguji Musa. Musa tengok ni lagi teruk ni. Musa kata, kenapa bunuh budak kecil ni? Budak kecil, budak belum balik. Kenapa bunuh? Kata Khidir, bukankah aku beritahu jangan?
kamu bertanya padaku sehingga aku beritahu. Kali ini Musa begitu rasa, maka kali ini kemungkaran berdasarkan ilmu Nabi Allah Musa, syariat Nabi Allah Musa. Kerana Nabi Allah Khidiri tak ikut syariat Musa. Dan kata lain mazhab lain lah, macam kita jumpa dua mazhab berbeza. Dia mazhab dia komo-komo wajib, kita tak wajib. Dia heran tengok kita tak komo. Kenapa tak komo? Ha, nanti aku beritahulah. Takkan nak bicara ilmu tempat ambil wuduk. Nanti saya beritahu, kita sembang. Sebab apa saya tak komo? Misalnya, sebab saya pegang komo itu sunat. Awak ni wajib. Bila kita jumpa orang mazhab lain kan, kita macam tertanya kenapa dia buat pelik. Ha, tunggulah dia beritahu sebab apa pelik dia. Nabi Allah Khidir tak ikut syariat Musa. Sebab dia syariat lain. Kerana Nabi Allah Khidir AS dilahirkan sebelum Nabi Allah Ibrahim. Sebelum Nabi Allah Ibrahim, zaman dia. Jadi, pergi pada kejadian yang ketiga, mereka lalu ke satu perkampungan yang penduduk negerinya kedekut. Maka Nabi Allah Khidir minta air, minta sedikit layanan tetamu orang luar. Maka penduduk tadi semuanya tak nak bagi. Tiba-tiba dalam perjalanan ada satu bangunan nak runtuh. Kalau ia runtuh, dia akan menghalang perjalanan orang kampung. Maka Khadir AS membaikinya. Ikut riwayat, dia membaca ataupun Allah zahirkan ke karamah beliau. Kalau kita katakan dia wali atau mukjizat, kalau kita katakan dia nabi. Maka dia mengusap bangunan tadi. Dengan izin Allah, dia tegak kembali. Lalu kata Musa, kita boleh minta upah ni. Kita boleh minta upah. Sebab bangunan ni kalau jatuh, susah satu penduduk kampung. Macam kita pergi highway lah. Kalau lori tu balik kat highway, habis beribu orang jam. Tiba-tiba kita boleh angkat lori tu. Misalnya. Boleh minta upah tak? Boleh minta upah. Lalu kata Khidir, aku dah cakap, jangan tanya apa, jangan cadang apa, kerana aku akan beritahu. Bila kita cadang sesuatu sebelum dia beritahu, bererti kita menghasilkan benda ni begini-begini. Walau ada sesuatu lain nak diberitahu. Akhirnya, bila Nabi Allah Musa tak mampu bersabar. Walaupun kata Nabi SAW, wajidna anna Musa sabara hatta yuqassa alaina min amrihima. Rawahul Bukhari. Kita amat nak, kata Rasulullah, kalau Musa ni boleh sabar, banyak lagi cerita kita dapat tahu. Kalau Musa AS mampu sabar lagi, pasti perjalanan tadi banyak lagi cerita lain. Maka surah Kahfi tak akan jadi 110 ayat lah, mungkin jadi 180 ayat. Tapi nak beritahu sabar, manusia ni macam mana pun hebat sabar, dia ada batasan dia. Kita walau mana pun hebat sabar, ada batasan. Supaya kita sentiasa meminta kesabaran dari Allah. Antara doa yang Nabi ajar, Allahumma ja'anni sabura wa ja'anni syakura. Ya Allah, jadikan aku orang yang sentiasa sabar dan jadikan aku orang yang sentiasa syukur. Kenapa? Kerana manusia akan ada waktu sabarnya akan habis. Sebagaimana habisnya duit dan poketnya. Kalau dia bergantung pada kekuatan dirinya dan bersabar, nescaya dia takkan sabar lagi. Tapi kalau dia melihat kepada kurnia Allah padanya, maka dia akan terus kekal sabar sampai ke nafas akhirnya. Mati. Yang kedua, syukur. Syukur ni tuan-tuan, kita boleh sebut alhamdulillah, kita pasti terlepas banyak nikmat Allah bersyukur. Tuan-tuan tengok pagi ni, berapa banyak nikmat kita syukur. Bangun selamat. Tak ada bangun dalam keadaan sakit kaki, bangun alhamdulillah selamat. Bangun dalam keadaan masih ada isteri dan anak-anak kita, alhamdulillah bangun. Bini hidup lagi. Mana tahu hidup, dengkur kuat, hidup lah tu. Anak-anak pun hidup lagi. Banyak mana nikmat yang melalui kehidupan kita, kita lupa untuk kata alhamdulillah. Lupa. Walau semua nikmat itu mesti kita syukuri. Terlepas pandang banyak. Bila hilang nikmat tu barulah nampak. Ya Allah, kalau anak aku ada lagi. Kalaulah. Duk main berkalau-kalau dia. Tentang-tentang benda yang satu kerugian besar kita. Nikmat-nikmat yang sekeliling kita, kita lupa untuk bersyukur. Lupa bersyukur kita ada suami yang baik. Lupa, alhamdulillah suami saya ambil berat, sakit demam saya. Alhamdulillah suami saya ada terpelihara kebajikan keluarga saya. Alhamdulillah ya Allah, anak-anak masih sihat, tak ada sakit. Alhamdulillah saya masih ada kawan-kawan yang boleh bersama dengan saya. Tuan-tuan, banyak nikmat. Berapa orang, kita lah kita ni, yang sentiasa mensyukuri setiap nikmat-nikmat ini.
akhirnya kita mungkin satu hari tak ada syukur pun. Tak ada. Tak ada rasa syukur. Ada-ada kalau orang buat temu duga. Okay, macam mana perasaan cik? Alhamdulillah saya syukur pada Allah. Itu sekali sebut. Itu pun sebab kena temu bual. Sebab itu kita doa, ya Allah, jadikan aku bersyukur supaya kita tak terlepas semua momen dalam hidup kita. Melainkan kita kata, alhamdulillah. Alhamdulillah, selesai solat hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, anak-anak balik asrama hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat perjalanan semalam. Alhamdulillah, baru sudah makan tadi. Kan kita kan bila dah makan, kita kata, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Biasa orang lupa punya. Mesti orang lupa. Sudah makan, jom balik. Ha, jom dia. Alhamdulillah, tak ada. Ni ada pun bila tak boleh beritahu, berlupa, baru sudah makan. Sebab ni tengah-tengah kuliah ni sempat lagi dia makan jemput-jemput. Alhamdulillah, dapat lagi makan, boleh ngunyah. Misalnya, jadi kita, saya katakan pertama, sabar kita akan habis. Akan habis. Kalau tuan-tuan kita tak doa pada Allah minta sabar, nescaya kita akan teraib bila sabar kita habis. Tak ada benda antara aib yang Allah sembunyikan bila mana Allah masih bagi kita sabar. Akhirnya kita pun tak tindak melulu sebab Allah bagi kita sabar. Alhamdulillah, dek kita sabar, banyak mana keaiban kita ditutup. Tuan-tuan, sebab tuan-tuan sabar, kita duduk kedai makan lambat layan ni, ikut tak sabar ni, ikut meja ni, tapi Allah bagi kita sabar, nampak kita baik. Tengok Haji tu tenang je dekat meja tu, ada anak lingkup meja dah kita ni baik ni, sabar 2 jam tu lek. Kerana Allah bagi kita sabar, tertutup air. Bayangkan kalau Allah tak beri sabar, kita lingkuk semua meja, lingkuk semua akhir, air kita masuk penjara. Bila Allah nak beri orang tu kemuliaan, Allah beri dia sabar. Akhirnya kita sabar dengan isteri kita, sabar dengan anak-anak, tersabar dengan sahabat-sahabat, tersabar dengan kehidupan. Maka tertutup semua air ni. Isteri nampak suami saya baik, Ustaz. Kalau dia ajak ke pasar, janji pukul 8, pukul 10 pun saya keluar, Ustaz. Dia tenang je. Padahal kita dalam kereta rasa nak lingkup kereta ni. Tapi Allah beri kita sabar. Tak apalah, duduklah sini sambil dengar kuliah. Nasib ada kuliah tasawuf pagi-pagi, Ustaz. Misalnya, Allah beri kita sabar, tertutup air. Tak nampak. Orang tak nampak jahat kita sebab Allah beri kita sabar. Tapi ingat, bila sabar tu habis, air mula terbuka. Sebab itu doa pada Allah. Allah maja'ani sabura. Yang kedua saya sebut tadi, waja'ani syakura. Dan dia jadikan aku orang bersyukur. Kenapa hari ni bila kita nampak nikmat tak bertambah, sebab apa? Sebab kita tak bersyukur. Tak syukur. Cuba kita syukur dan syukur dan syukur. Banyak mana, Ustaz? Selama-lamanya. Balik rumah, alhamdulillah. Kenapa? Isteri hidup lagi, alhamdulillah. Tengok anak, alhamdulillah, anak masih riang, ceria, sihat tu badan. Tengok atas meja ada makanan, alhamdulillah ada makanan. Kita boleh makan. Suami isteri pun sama. Tengok suami balik, alhamdulillah, kenapa? Orang tua ni hidup lagi. Syukur pada Allah. Dia buat balik mayat kan, wahara kita. Kini, kalau kita cerita tentang nikmat, ya Allah, banyaknya kita terlepas syukur. Banyak. Sebab itu kita doa pada Allah, biar kita bersyukur kepada Allah SWT. Kembali kisah Khadijah alaihi salam, kita ambil kesimpulan. Jadi satu, ini cerita panjang, tapi kita ambil kesimpulan. Khadijah ini gelaran, maka nama beliau sebenar, para ulama berselisih. Ada yang menyatakan Khadijah nama sebenarnya ialah Balya bin Malkan atau Mulkan. Namanya Balya, Balya. Ada yang menyatakan nama Khadijah sebenarnya ialah Irmia. Ini pandangan Imam Ibnu Ishaq. Ada yang menyatakan nama Khidir sebenarnya ialah Amir. Ada yang menyatakan nama sebenarnya ialah Khadarun. Ada yang menyatakan nama sebenarnya ialah Ilyas. Ada yang menyatakan nama sebenarnya ialah Ilyas. Sebab itu para ulama kata Khidir dan Ilyas nama yang sama. Setengah mereka. Tapi pendapat yang masyhur kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani ialah namanya ialah Balya. Balya ni nama paling popular. Baik. Itu tentang namanya. Dan gelarannya ialah Abu Abbas. Kerana sunat kita kan letak gelaran. Sunat. Tuan-tuan ada anak, tuan-tuan letak nisbah, dipanggil kunyah. Siapa nama anak-anak kita yang paling kita sayang? Biasanya orang letak anak sulung lah. Katakan anak sulung saya Muhammad, saya akan sebut Abu Muhammad. Dipanggil Abu Muhammad.
Atau saya nak nisbahkan pada anak perempuan saya, Abu Khadijah. Atau saya nak nisbahkan pada anak sulung saya dengan nama Abu Ayyash misalnya. Atau Abu Yahya. Anak saya ada nama Yahya Ayyash. Saya nak sebut nama Abu Yahya. Asalnya saya nak nisbahkan pada anak bongsu saya, Ali, Abu Ali. Maka orang nak jumpa saya siapa? Tu Abu Ali, nama sekian-sekian. Itu disunatkan. Kenapa sunat? Tuan-tuan kita kalau nama kita asyik boring nama kita ni, orang panggil nama kita. Maka ada gelaran kita seronok sikit. Itu orang kaya sibuk nak gelaran, Datuk, Tansi. Dari lain sikit punya, Tok akan lain. Dulu panggil Zamri je, Zamri, Zamri. Ibarat Datuk Zamri, lain. Semangat dia, dada dia naik macam, lain macam. Dalam Islam, pertukaran nama itu berlaku dengan gelaran. Yang baik, menisbahkan diri kita pada anak, dia panggil kunyah. Yang dimulakan dengan abu atau ummu. Abi atau ummi. Contoh, isteri kita, kita ada anak nama Muhammad misalnya, dia pun nama Ummu Muhammad. Kita panggil isteri kita, kamu dulu kan kita panggil nama dia, kemudian kita panggil dia sayang. Lama-lama kita panggil mak dia, mak dia. Lama-lama kita panggil bini kita, hey nenek dia, makin tua lah. Tapi kita nak suruh lain, kita panggil ni sebab pada anak. Anak kita siapa nama? Katakan anak kita nama Ali, kita panggil Ummu Ali. Ni perempuan mana pula dipanggil ni? Lawak lah Ummu Ali. Ustaz berajuk lah, ingat ada perempuan lain. Ya Ummu Ali kita panggil. Atau Ummi Ali, sini Ummi Ali. Atau ini Ummu Khadijah, sini Ummi Khadijah. Dia jadi satu semangat lain, nama lain. Disunatkan kunyah kita panggil. Nabi SAW kunyahnya ialah Abul Qasim. Abul Qasim, gelaran khas kepada Nabi SAW. Nabi suka pada gelaran Abul Qasim. Ya Abul Qasim. Dan sahabat-sahabat, semua mereka ada gelaran nama nisbah pada anak-anak mereka. Kalau kita tak ada anak, anak tak ada usah, letak nama anak saudara. Imam An-Nawawi, namanya Yahya bin Sharaf. Dia tak kahwin. Dia tak ada anak, tapi dia ada anak saudara. Maka gelarannya ialah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Disebut apa? Abu Zakaria. Sebab dia ada anak saudara nama Zakaria. Ha, kita pun sunat ada, tak ada anak misalnya, nisbah pada anak saudara. Anak saudara kita nama Abdullah, Abu Abdullah. Saya Abu Abdullah. Sekian-sekian. Dia senang nak tulis nama kat hotel, sama nama Abu Abdullah, kan nama baru. Daripada kita menyamu nama bohong. Kan kita kadang-kadang orang minta nama-nama tu kan, kita tak nak bagi nama kita betul. Tak nak. Reka nama kita nama Michael. Bagi nama Michael Bisping. Sedang suka kita, agak bunyi-bunyi. Jadi kita menipu pula. Tentang why not kita bagi nama yang dia nama kita, yang mungkin tak dikenali oleh ramai orang, nisbah pada anak-anak kita. Kita tulis dalam ni. Kita kan nak guna apa-apa kemudahan, tulis nama kita, tulis nama Abu Muhammad. Nombor bilik 717. Tipu tak tak, kita gunakan nama yang disunatkan. Kan kita kadang-kadang segan nak beritahu nama kita sebenarnya. Segan. Malu atau malas, malas nanti tak ditahu nama kita mana. Lepas tu nama-nama tu, masuk kedai tu kan zaman PKP, pakat tu nama, macam-macam nama ada. Bohong semua. Nama tu semua tak wujud. Tapi dia rasa tu nama, tulis nama. Ana, Ani, Anta, Anti, Antuma nama dia. Kalau memang kita ada waktu, pada orang yang kita tak kenali, kita tak cenderung beri nama betul kita. Tapi kita tak boleh beri nama tipu kita. Beri satu nama yang mungkin tak dikenali, tapi itu nama kita. Antaranya ialah penggunaan kunyah. Kunyah. Kita boleh bagi nama Abu Sekian, Abu Sekian. Dah anak ada 8, tukar-tukar 8. Kadang Abu Ali, kadang Abu Muhammad, kadang Abu Ahmad. Kadang Abu Mahmud. Banyaknya anak saya semua tu. Semua saya letak nisbah. Orang ni kita nak suruh panggil kita Abu Mahmud. Sebab anak saya nama Mahmud misalnya. Ha, ni anak kita nama Toha, Abu Toha. Anak kita sekian-sekian. Tapi ini kunyah. Dan apakah Nabi Allah Khidir AS ni masih hidup? Di sini tuan-tuan ada dua pandangan ulama. Sebahagian ulama menyatakan Nabi Allah Khidir AS sudah pun mati. Wafat. Tetapi beberapa orang ulama seperti Imam An-Nawawi rahimahullah,
Imam Ibn Salah, Imam Ibn Kathir menyatakan bahawa Khadijah alaihi salam hidup sampailah munculnya Dajjal. Sebab ada hadis tentang pertembungan dia dengan Dajjal. Dan ini pandangan jumhur ulama dan kepandangan semua para sufi. Semua para sufi mazhabnya mereka percaya Nabi Allah Khadijah masih hidup. Masih hidup. Baik tuan-tuan, bila kita melihat pandangan hidup mati, ini pertama kita katakan ini termasuk perkara khilafiah. Jangan gaduh, jangan berbala, jangan fasik memfasik antara satu sama lain. Ini pendapat yang mengatakan Khadijah alaihi salam bukan cadang-cadang ulama. Al-Imam Nawawi rahimahullah. Bukan semua ulama sufi, termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani, termasuk Abu Qasim Qushairi, termasuk Abu Ali Daqqaq, termasuk Abu Hafs Haddad, termasuk Ma'ruf Karqi, termasuk kita katakan Al-Imam Waqa Ash-Shibli dan lain-lain ulama yang ramai yang mereka ni terkenal dengan benarnya, ilmunya, hebatnya, semua mereka kata hidup. Tapi sebagai ulama-ulama besar yang lain seperti Imam Bukhari, Imam Ibn Hazmi, yang menyatakan bahawa dia sudah mati berdasarkan dalil-dalil dan nas. Imam-imam besar di kalangan ulama hadis, kebanyakan ulama hadis menyatakan dia meninggal dunia, dah mati. Jadi kita ni melihat benda ni sebagaimana perkara khilafiah. Setiap orang ada dalil dia. Yang mengatakan hidup ada dalil. Imam Nawawi ada dalil. Dan boleh menjawab segala syubhat yang mengatakan Khadijah dah mati. Imam Ibn Salah juga begitu sehingga mengarang kitab tentang hidupnya Khadijah alaihi salam. Walhasil, kita pegang pendapat misal kata hidup, beliau hidup. Macam mana boleh hidup panjang umur macam ni? Ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir, kalangan mereka ada yang diberi umur panjang. Umur panjang. Sehingga kata makhul, ada dua, ada empat orang manusia yang Allah Ta'ala hidupkan mereka sampai hari kiamat. Dua di dunia dan dua di langit. Adapun dua di dunia ialah Khadijah dan Ilyas. Adapun di langit ialah Idris dan Isa alaihi wassalatu wassalam. Ini pandangan makhul Asy-Syami rahmatullahi alaihi. Baik, kita cerita tentang Khadijah. Kalau dia panjang umur, sebab apa dia panjang umur? Sebab kita kan kalau tengok orang panjang umur, kita mesti tanya, sebab apa dia panjang umur? Dia makan apa? Dia makan apa, kayu ke? Mungkin dia banyak makan ulang, atau sebab dia minum tu minum. Apakah sebab dia panjang umur sehingga Allah berikan umur panjang? Ini kita akan bicarakan dalam sambungan kuliah kita esok hari insyaAllah, antara Khadijah, Ilyas dan juga hal-hal lain. Sebab ini perkara-perkara yang menjadi suatu perlu kepada kepahaman yang betul terhadap ungkapan-ungkapan disebut Syekh Abdul Qadir Jilani. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.